Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Hari ini saya sudah berada di kota Banjar. Tepatnya hari ini saya akan melihat kereta inspeksi 4 yang akan tiba di stasiun Banjar. Tapi cuaca hari ini tidak mendukung sekali teman-teman, karena hujannya. Ini saya maksain, pengen banget melihat kereta api inspeksi 4. Nah, jadi ikuti terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, kereta api inspeksi 4 telah tiba dan merapat di stasiun Banjar. Jadi kereta api inspeksi 4 ini berhenti di stasiun Banjar cukup lama teman-teman. Jadi kita bisa menikmati sambil memfoto kereta api ini. Pada hari ini tanggal 30 November 2020 dijalankan kereta api inspeksi 4 atau KAIS 4 untuk melakukan perjalanan inspeksi angkutan Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Di dalam kereta api ini juga ada jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia yang sekaligus melihat langsung sarana dan prasarana yang nantinya akan meninjau kelaikan guna persiapan perjalanan kereta api di Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Kereta inspeksi 4 bernomor perjalanan 10.898 dengan relasi stasiun Bandung sampai stasiun Kroya ini dijadwalkan tiba di stasiun Banjar pukul 14.20 menit dan diberangkatkan kembali pada pukul 14.40 menit, yang seharusnya bersilang dengan kereta api Pasundan dengan nomor perjalanan 295 dengan relasi Surabaya Gubeng sampai dengan Kiara Condong Bandung. Tetapi sampai saat ini kereta api Pasundan belum kembali beroperasi. Oke teman-teman, saya sudah berpindah tempat di sebelah timur stasiun Banjar. Ini ada yang baru ya di sini, karena ada penahannya sekarang. Nah, itu dia kereta api inspeksi 4. Ini akan diberangkatkan dari stasiun Banjar tuh pukul 14.40 menit, yang tujuannya itu ke stasiun Kroya.
Oke, kelihatan di sana PPKA sudah memberi semboyan 40, berarti kereta api inspeksi 4 siap diberangkatkan dari stasiun Banjar.